Halo Juragan, kali ini kita akan mendaftar paket Telkomsel, paket keluarga. Yang pasti kalian harus memiliki aplikasi My Telkomsel. Oke, kita buka. Di sini pulsanya saya memiliki 295.000. Nah, gimana mencarinya? Biasa kalian cari di pilihan sini. Nanti ada pilihan kuota keluarga. Oke, ada 3 pilihan ya. Ada yang 20 GB bisa 6 orang, 45 GB bisa 6 orang, 90 GB bisa 6 orang juga. Atau bisa juga masuk di pilihan pilih kuotamu, kemudian cari paket rekomendasi atau di internet. Di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini pilih paket kuota keluarga. Jadi di sini ada 3 paket keluarga. Jadi ada paket 3 keluarga. Yang pertama ini 20 GB. Ini tidak bisa nelponan. Artinya tidak ada bonus telepon, jadi hanya kuota saja, bisa dipakai 6 orang. Jadi kalau menurut saya ini cukup tanggung dipakai. Nah, kalau saya lebih prefer menggunakan yang paket 45 GB. Ingat, di sini sudah dapat kuota telepon sepuasnya antar anggota keluarga yang sudah kita daftarkan. Kemudian SMS keluarga juga sepuasnya untuk 6 nomor telepon yang terdapat di kuota keluarga. Jadi ini kuota ini bisa digunakan misalkan anggota keluarga di luar kota, kita bisa mendaftarkannya, jadi bebas. Mau dia misalnya di kota A, si anggota keluarga lagi di kota B, itu sama, kuotanya bisa dipakai sebanyak 40 GB. Nah, kuota 40 GB itu dia berlaku kumulatif. Jadi tidak ada batasannya, selama masih 40 nanti dipakai bersama-sama. Seandainya si A sudah pakai 5 GB, otomatis satu keluarga hanya tersisa 35 GB nya karena sudah dipakai 5 GB. Seandainya dia tidak memakai, jadi kuotanya tetap. Nah, jadi contoh di sini pulsa saya 29.000, saya akan mendaftar, klik beli. Oke, nah nanti sebelum mendaftar kita contreng atur kuota dan lalu kita masukkan nomor-nomor yang akan kita daftarkan ke grup kuota bersama. Ini contoh saya mendaftarkan nomor telepon keluarga saya yang berada di luar kuota, jadi saya sewaktu-waktu ingin menelpon bisa gratis. Ini nomor ibu saya, jadi saya bisa menelpon dia unlimited bebas. Kemudian ini cek baik-baik nomornya, jangan sampai salah. Jika sudah, tinggal tekan OK. Lanjut. Nah, nanti di sini pilihan. Oke, ini jadi bisa diatur ya kuotanya. Seandainya kamu jadi member, bisa kau pilih 20 GB, 10 GB, 5 GB, 2 GB. Nah, di sini saya pilih 0. Jadi bebas ya, saya dan member bebas memakai kuota 40 GB. Oke, tinggal pilih-pilih. Oke, berhasil, kita cek. Nah, bertambah kuota internet keluarga sebesar 40 GB. Oke, sekian. Terima kasih, jangan lupa subscribe.